Hai hai teman-teman, kembali lagi di Debbie Fritz Family Channel. Kembali lagi kita ke JIS, Jakarta International Stadium. Dan hari ini JIS akan diramaikan oleh ibu-ibu PKK. Ada juga ibu DKI 1, ibu Ferry Farhati, juga ibu, juga Bapak Gubernur Anies Rashid Baswedan. Ini persiapan yang ada di West Lobby dan juga tentunya operasi semut yang tidak lupa selalu mengambil bagian dalam setiap kegiatan di JIS. Tier 3 dong. Ya? Tier 3 ya. Lantai 7, tribun? Barat, sebarat aja. Emang mulai dari sekarang? Enggak, dari sore. Ini tim cleaning dari mana? Oh. Cuman maksud saya biar saya beda. Ini izin sih. Tapi nanti sore ada. Jam 3 kan? Iya, reklamannya ada. Tapi masuk siap? Tapi masuk ke dalam juga? Iya, masuk ke dalam. Yaudah yuk. Ayo ke dalam aja. Ini kan beda lagi. Oke, kita lanjut ke dalam. Bawa aja isinya. Belum, karena kan nanti acaranya. Dia baru mau cleaning dulu. Kita lanjut di slide berikut. Oke, next. Dan ini keramaian yang ada di West Lobby. Polisi, Satpol PP, dan lain sebagainya. Juga emak-emak PKK yang sudah hadir, kader-kader PKK. Makasih. Ya.
ada box gitu. Oh, ini lantai 5, Bu. Lantai 5 sama 6. Nah, ini Jakarta Pusat. Ini yang barat, kalau sana yang timur, Bu. Yang ini nih, yang bangkunya beda-beda. Yang bangkunya beda-beda itu. Corporate box. Zona 4. Emang pusat juga dia. Pusat Jakarta Barat. Pusat Barat zona 4. UMKM-nya banyak di Concourse Barat. Ini dia UMKM-nya yang ada di Concourse Barat. Nah, sekarang kita lihat di zona utara. Untuk pintu masuk di zona utara. Ini dia zona utara yang juga siap menyambut ibu-ibu PKK, emak-emak se-DKI Jakarta sampai dengan Kepulauan Seribu. Pokoknya Jis, hari ini bakalan keren banget. Posisi kita di Tribun Utara, sebelah sini untuk PKK Kota Jakarta Timur dengan warna baju khas warna merah. Kalau di utara ini warna pink, tapi belum banyak yang belum datang ibu-ibunya nih warna pink. Jadi yang rajin ini ibu-ibu PKK Jakarta Timur. Sangat rajin. Berarti kita ke lantai 4 aja. Kalau enggak lantai 7. Enggak, ini yang belum, ini udah. Nah, ini jadi untuk persiapan karena sekarang sudah sering hujan. Jadi atap buka tutup sudah ditutup kembali untuk mengantisipasi hujan di acara Jakarta Menyapa. Teman-teman bisa nonton video saya berikutnya. Lanjut, saya bisa buat. Ada. Ini gimana? Sudah terdengar tidak lagi. Jadi sore ini Jis siap diramaikan oleh ibu-ibu dari PKK. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Thank you for watching Jis Keren. See you on next video.